Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori dasar eh, teknologi pembelajaran berbasis web atau web-based learning. Ya. Eh, yang pertama adalah landasan teori, landasan teori dari web-based learning atau pembelajaran berbasis web, itu ada tiga. Yang pertama adalah teori belajar. Kemudian yang kedua adalah teori sistem, kemudian yang ketiga adalah teori komunikasi. Teori belajar yang mendasari web-based learning ada tiga yang pertama adalah teori belajar biofiristik, kemudian yang kedua adalah teori belajar kognitif, dan yang ketiga adalah teori belajar kontrufistik. Yang pertama teori belajar biofiristik itu apa ya? Teori belajar behavioristik itu terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik itu sendiri. Yang pertama, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian yang kedua, seseorang dikatakan atau dianggap belajar apabila dia menunjukkan perubahan perilaku. Jadi inti daripada uh, teori belajar behavioristik atau karakteristiknya adalah berupa uh, Adanya perubahan perilaku. Kemudian yang kedua, hukum kesiapan dalam belajar behavioristik. Jadi dalam belajar seseorang itu harus ada dalam keadaan siap ya. Siap dalam hal apa? Yang pertama siap fisik dan psikis. Yang kedua adalah siap dalam kematangan dalam penguasaan pengetahuan serta kecakapan-kecakapan yang mendasarinya. Kemudian yang ketiga, hukum latihan. Jadi, untuk menghasilkan tindakan yang cocok dan memuaskan untuk merespon suatu stimulus, maka seseorang harus mengadakan percobaan atau latihan e, berulang-ulang. Jadi, e, perlu adanya pengulangan, perlu adanya latihan e, agar mendapatkan e, hasil yang memuaskan. Kemudian, yang keempat, adanya hukum akibat. Jadi, setiap organisme memiliki respon sendiri-sendiri terhadap e, dalam menghadapi stimulus. Dan situasi yang baru dapat kita maklumi bahwa seseorang apabila menghadapi sebuah masalah kemungkinan akan memiliki respon yang berbeda-beda untuk e, menyelesaikannya. Kemudian yang kedua adalah teori e, pelaziman klasik yang menyatakan bahwa individu dapat dikendalikan melalui cara e, mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat makanya peran pendidik peran guru adalah memberikan stimulus yang tetap yang tepat agar e, respon yang diberikan bisa lebih baik. Kemudian hukum akibat ini juga menyatakan e, belajar adalah e, adanya latihan dan pengulangan yang terjadi secara otomatis. Oke. Berikutnya bagaimana e, penerapan teori behavioristik ini terhadap e, proses pembelajaran e, berbasis web? Yang pertama adalah e, harus menyajikan materi yang siap saji, kemudian harus ada e, instruksi atau contoh simulasi. E, instruksi contoh simulasi kemudian e, mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks, kemudian tujuan dipecah-pecah menjadi kecil-kecil agar memudahkan, kemudian memperbaiki kesalahan sesegera mungkin. Kemudian latihan pengulangan menjadi kebiasaan. Jadi awalnya mungkin awalnya dipaksa, kemudian diulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi refleks ya. Kemudian yang berikutnya penghargaan dimaknai sebagai hal yang positif. Kemudian hukuman dimaknai jadi menjadi hal yang negatif. Artinya kalau kita melakukan sesuatu yang baik harus diberikan penghargaan. Apabila melakukan kesalahan maka harus diberikan hukuman atau punishment. Kemudian, yang berikutnya, evaluasi didasari perilaku yang tampak, kemudian hasil membentuk perilaku yang diinginkan. Jadi, menginginkan peserta didik itu memiliki perilaku yang bagaimana? Nah, itu harus jelas di dalam teori behavioristik ini. Lanjutnya, rasionalnya bahwa... E, aplikasi dari teori behavioristik dalam desain pembelajaran berbasis web ini sangat cocok karena peran sentral guru digantikan oleh internet. Semua indikator dari persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi dengan baik dan jika e, penerapan menerapkan pembelajaran ber, berbasis web dalam pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis web menggunakan landasan teori behavioristik ini adalah suatu keharusan nah ini yang teori behavioristik kemudian yang berikutnya terkait dengan teori belajar kognitif ya nah teori belajar kognitif itu uh, ada ada tiga hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri jadi kalau di teori sebelumnya mementingkan perubahan perilaku yang di sini kognitif ini mementingkan prosesnya. Yang berikutnya belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kemudian yang terakhir belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi adanya perubahan persepsi dan pemahaman dari hasil belajar itulah. Yang diharapkan dari teori belajar kognitif, kemudian bagaimana pandangan teori kognitif secara jelas dikatakan bahwa belajar merupakan suatu proses interaksi yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Nah, ini tentang pandangan terkait dengan teori belajar kognitif. Nah, bagaimana rekomendasi? dari teori belajar kognitif ini terhadap pembelajaran berbasis web yang pertama dikemukakan oleh Brunner jadi yang pertama adalah proses adanya proses mental kemudian yang kedua membangun ide baru berdasarkan skema yang telah ada kemudian memberikan kesempatan berpikir dan analisis bagi peserta didik kemudian berdasarkan tindakan berdasarkan image kemudian berdasarkan simbol-simbol dan pembelajaran yang bermakna ini, rekomendasi proses pembelajaran yang disampaikan oleh teori kognitifnya Brunel. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teori elaborasi dari reglut yang terhadap desain pembelajaran berbasis web. Yang pertama adalah pembelajaran dibuat berurutan dari yang sederhana menuju yang kompleks ini untuk memudahkan kemudian urutan konsep sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik kemudian yang ketiga lakukan penyederhanaan terhadap konsep-konsep yang kompleks Jadi, hal yang kompleks dirinci disederhanakan agar mudah dipahami oleh peserta didik Nah kemudian yang berikutnya adalah uh, teori learning by doing ini yang disampaikan oleh Roger Sands. Yang pertama adalah harus melakukan, kemudian yang kedua pemberian tugas yang berulang-ulang, kemudian membuat variasi, melakukan perbaikan terhadap kesalahan, memilih dan membuang yang tidak perlu. Nah, kemudian masih dengan teori kognitif dari Bandura yang pertama adalah rekomendasinya lebih menekankan pada individunya. Kemudian menekankan inti kompetensi yang diharapkan, kemudian materi dibuat dalam bagian yang kecil-kecil. Mungkin ini dimaksudkan agar materi itu dapat mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah pengintegrasian materi secara bertahap melalui tingkat yang lebih tinggi dari hal yang tingkat mudah menjadi ke hal yang lebih sulit, gitu ya tentunya, baik berikutnya adalah teori kontrofistik. Yang pertama berdasarkan subjek atau pembelajaran jadi subjek aktif aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dalam lingkungan. Kemudian yang kedua subjek menyusun pengertian realis, realitasnya, Kemudian yang berikutnya interaksi kognitif akan e, terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subjek itu sendiri. Kemudian berikutnya struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntunan, e, tuntutan lingkungan dan organisme yang e, sedang berubah. Yang terakhir proses penyesuaian diri terhadap se, e, se, terjadi secara terus-menerus melalui proses rekonstruksi. Nah, ini terkait dengan subjek atau pembelajarnya. Kemudian, bagaimana proses pembelajarannya? Yang pertama, dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus men, e, mendapatkan penekanan. Kemudian, yang kedua, siswa yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, bukan guru atau orang lain. Namun, mungkin dalam e, beberapa kasus di pada saat sekarang ini, di masa pandemi, e, banyak keluhan. Dari orang tua Dan e, para wali murid bahwa Pembelajarannya Bukan siswa yang aktif tapi e, Orang tuanya yang aktif dalam mengerjakan tugas-tugasnya Oke okay, baik Berikutnya adalah siswa yang harus bertanggung jawab Terhadap hasil belajarnya Siswa harus mempertanggungjawabkan Siswa yang tahu Dia e, mau dapat Hasil yang bagaimana Dan untuk mendapatkan hasil yang bagus Tentunya harus diimbangi dengan e, Apa namanya kerja keras, dan rajin belajar tentunya. Oke, berikutnya adalah prinsip pembelajaran kontrofistik eh, dikutip dari eh, buku Darmansah 2010. Yang pertama adalah belajar adalah sebuah proses aktif. Yang kedua belajar membangun dua makna, kemudian belajar eh, tindakan penting membangun makna mental, kemudian belajar bahasa pembelajaran, Belajar adalah suatu kegiatan sosial, belajar adalah peristiwa kehidupan yang kontekstual, belajar membutuhkan pengetahuan, kemudian dibutuhkan waktu untuk belajar dan motivasi adalah komponen utama dalam pembelajaran. Nah, berikutnya adalah bagaimana implementasi teori kontrofistik terhadap uh, pembelajaran berbasis web. Yang pertama adalah uh, dikemukakan dengan teori zone proximal development. Jadi yang pertama materi dirancang lebih dekat dengan pengalaman peserta didik. Yang kedua materi disusun sesuai dengan perkembangannya agar peserta didik uh, dengan cepat dapat memahaminya. Kemudian yang kedua teori uh, scaffolding. Materi diberikan dengan membuka kesempatan kepada peserta didik belajar secara bertahap dari yang paling sederhana menuju yang kompleks. Kemudian yang kedua dimulai dengan apa yang dekat dengan pengalaman siswa dan membangun pengalaman baru secara bertahap. Jadi siswa ketika belajar ditunjukkan hal-hal yang berada di dekatnya. Jadi kalau misalnya berada di sekolah maka dilihatkan lingkungan yang ada di sekolah untuk dijadikan sebagai contoh-contoh dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya adalah discovery learning theory. Ini memberikan kesempatan kepada peserta didik e, dapat memahami struktur materi pembelajaran yang e, sedang dipelajari. Yang kedua, materi pembelajaran memberikan dorongan kepada peserta didik untuk aktif dan setiap saat mampu menggunakan e, lebih banyak penalaran. Kemudian, yang berikutnya adalah e, anchor interaction theory. Desain pembelajaran harus menyediakan adanya kegiatan interaktif, misalnya pertanyaan, soal, dan kuis yang dapat diakses oleh peserta didik secara interaktif. Jadi ada uh, timbal balik ya antara uh, peserta didik dengan uh, dosen, dengan guru, dengan soal, dengan menggunakan soal yang interaktif. Kemudian yang berikutnya adalah problem uh, problem based learning. Jadi, karakteristik teori ini adalah berpusat pada apa yang peserta didik lakukan, bukan pada yang pendidik lakukan. Jadi, berpusat pada peserta didiknya, permasalahan peserta didiknya. Kemudian, yang berikutnya, situated learning theory, pembelajaran perlu menyajikan pengetahuan dalam konteks sosial peserta didik dalam bentuk aplikasi yang biasanya. Yang kedua, belajar membutuhkan interaksi sosial dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir, pembelajaran diarahkan melalui pengalaman kognitif dan keterampilan dan proses metakognitif. Oke. Jadi, kemudian masing-masing teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, zone proximal development. Jadi, dalam teorinya disekemukan oleh Lev Vygotsky. Anak mengikuti teladan orang dewasa dan tetap dan secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa bantuan atau dengan menggunakan e, bantuan. Kemudian, yang kedua, scaffolding e, belajar adalah pembelajaran yang membantu siswa dan siswa lain untuk belajar agar lebih mudah berinteraksi dan saling belajar satu sama lain melalui bantuan seorang guru atau fasilitator. Kemudian yang berikutnya, discovery learning, percaya cara yang terbaik bagi peserta. Percaya adalah cara yang terbaik bagi peserta untuk mendapatkan pengetahuan tentang fakta-fakta, prinsip untuk diri mereka adalah dengan menemukannya sendiri. Jadi, siswa menemukan pengetahuannya sendiri. Berikutnya adalah, uh, anchor interaction, interaction theory dari John Branshoff. Uh, pembelajaran dengan mengembangkan alat video dis uh, interaktif yang mendorong siswa dan guru untuk memecahkan masalah kompleks dan realistis. Kemudian problem based learning materi uh, metode pembelajaran dan pelatihan yang ditandai oleh adanya masalah nyata sebagai sebuah konteks bagi para peserta didik untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Kemudian berikutnya uh, dari Gen uh, belajar adalah fungsi dari aktivitas konteks dan budaya di mana pembelajaran terjadi. Hal ini berbeda dengan sebagian besar kegiatan belajar di kelas yang banyak melibatkan pengetahuan saja. Berikutnya adalah berikutnya desain pembelajaran dibuat agar peserta didik bekerja dalam tim pada proyek-proyek atau masalah yang uh, dengan bantuan instruktur. Baik, kemudian yang berikutnya teori sistem, jadi landasan teori pembelajaran berbasis web yang berikutnya adalah teori sistem. Dikatakan bahwa dalam teori sistem, bagian-bagian yang saling berhubungan dalam suatu model bekerja sama untuk membangun suatu produk yang lengkap dengan cara yang logis. Nah, model-model dan prinsip dan hukum yang berlaku dalam sistem-sistem dalam umum atau subsistem yang memiliki berbagai jenis komponen, sifat-sifat, uh, unsur yang saling berhubungan dan memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian bagaimana implementasi teori sistem pada pembelajaran berbasis web? Uh, implementasinya adalah memberikan fondasi terhadap desain pembelajaran dengan konsep sistem Materi ajar yang dirancang dalam membuat desain pembelajarannya seharusnya mempertimbangkan berbagai elemen dan komponen dalam pembelajaran. Nah, berikutnya yang terakhir adalah teori komunikasi. Teori komunikasi adalah menjelaskan proses penyampaian informasi, bentuk dan instruktur informasi, serta fungsi dan pengaruh informasi oleh oleh eh, Rike. Bagaimana implementasinya? E, desain pesan merupakan salah satu langkah proses pengembangan yang bawa spesifikasi cetak biru desain pembelajaran dalam detail yang lebih besar. Kemudian e, desain pesan itu terdiri dari yang pertama visual, kemudian teks, kemudian grafik. Dan e, tata letak, jadi tata letak dari ketiganya ini diatur sedemikian rupa agar dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif e, dengan e, tentunya berbasis web. Tadi baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentunya masih hal, masih banyak hal-hal yang belum dipahami dan silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan dituliskan di deskripsi eh, di kolom komentar di video ini nanti akan secara bertahap akan saya jawab dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.